Selamat malam. Okay, selamat datang ke dalam The Smelly Show. Rambut gugur, fat filler kan ada. Bless your hair. Hai, hai, hai. Okay. Hari ini, hari special. Mary nak ucapkan selamat menyambut Hari Ramadan kepada umat Islam, muslimin dan muslimah. Semoga bulan yang mulia ini menjadi satu bulan yang kita dapat beribadah kepadanya and then memberi 1001 kerahmatan kepada kita semua, insyaAllah. Alright, so macam mana korang punya mood? Sebabnya kita kena puasa kan? Kena puasa dekat rumah tanpa bazar Ramadan. Macam mana korang punya mood? Excited ke? Tak best ke? Tak gembira ke? Tapi Mary sangat percaya yang you all semua excited. Betul tak? Excited, tetap lagi akan berpuasa macam biasa. Yelah, itu adalah wajib bagi umat Islam. Okay, and then ini adalah bulan-bulan yang sepatutnya kita beribadah sepenuhnya kepada Allah SWT. Okay? Mary ganggu tak waktu korang ni buat live show pukul 9:30 ni? Boleh bagi feedback if you nak. Okay? Yes, selamat menyambut bulan Ramadan. Thank you Rose Bahrain. Thank you Eva Natasha. Thank you Hasna. Thank you Krisni. Krisni ni kita punya top fan ni. Ha, tapi kenapa dekat situ dia dapat sharer lagi tu? Kita tukar dah sebab tu dia dah dapat top fan dekat situ. Okay? So di sini Mary nak ambil kesempatan untuk memohon maaf jika ada terkasar bahasa ataupun ada yang keluar daripada mulut Mary ni kecikkan hati korang atau apa-apa sajalah yang Mary buat salah pada korang, Mary nak minta maaf and semoga kita semua maaf dan memaafi antara satu sama lain. Alright? Okay. Yes, bertenaga. Mestilah bertenaga, betul tak? So, tanpa mengangkat masa lagi hari ni, Mary punya show hari ni topiknya adalah bagaimana nak pikat hati orang untuk join business. Ini sangat penting eh. Sebab bila you nak grow, bila you nak grow you punya business, benda yang paling penting adalah you growkan you punya team. Okay. So you grow kita punya team maksudnya kita kena cari lebih ramai orang lah. Cari lebih ramai orang untuk join kita. Lebih ramai team you, lebih cepatlah business you grow and then sales you akan naik. Alright? So hari ni kita akan bawakan salah seorang jutawan dari Faithler, okay, yang bermula daripada zero and then sekarang untuk Black Apparel saja dia dah cecah setengah juta. Untuk Black Apparel saja setengah juta guys. Bayangkan dia punya sale eh. So saya sangat percaya salah satu sebabnya peningkatan sales adalah disebabkan dia kembangkan tim dia yang ramai tu. Alright, so hari ni kita bawakan tetamu Kak Yam special untuk korang semua. Dia nak share rasa kejayaan ni. Ha, excited ke tidak? Comment dekat bawah tu, excited ke tidak? Ha, kalau excited tolong share sekali live ni untuk ramai lagi orang tahu. Kalau tak share, korang berdosa tau, tak payah tahu dekat orang lain. Sebab ini adalah ilmu. InsyaAllah bila korang share and then orang lain dapat manfaat, insyaAllah korang pun akan dapat saham dia nanti. Yes, macam mana nak pikir hati orang tu join kita? Yes, kita boleh cari ramai orang tapi adakah orang tu nak join kita? Itu persoalannya. So, ini rahsia dia. Siapa excited? Kalau excited, you kena comment. Excited nak tahu and then share banyak-banyak live ni. Come on, come on. Siapa excited, comment excited. Bukan senang eh orang yang dah berjaya ni nak share dia punya ilmu. Tapi insyaAllah dalam Faithler ni kita tak kira lah bab ilmu ni. InsyaAllah. Bagi sikit komen excited. Baru Mary akan keluarkan tetamu Mary pada hari ni. Ha. Kau ingat senang? Dahlah free je ni tau. Nasib baik. Nasib baik free. Kalau tak Mary kena bayar dia.
Excited. Wow, ramai yang excited. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, Mary nak jumpa tetamu Mary pada hari ini, iaitu Puan Julaina Winnie. Hai. Manakah dia? Okay, Hai hai. semua. Hai Hai. Siti Mary. Alright. So, Puan Julaina Winnie, boleh tolong sebelum tu Mary nak ucapkan selamat menyambut hari Ramadan walaupun you bukan berpuasa, tapi nak ucap juga, tak apa. Kita kan satu Boleh. Malaysia. And Betul, then betul. Mary nak minta Julaina Winnie untuk perkenalkan diri dan background you kepada semua orang yang tengah menonton ni. Okay. Saya mulakan ya, Mary. So, pada hari ini, salam sejahtera semua rakan-rakan yang sedang menonton kita punya live pada hari ini. Dan hari ini saya live daripada Seri Kembangan Selangor. By the way, nama saya Julina Winnie, hair consultant anda. Rambut gugur, fake flare kan ada, bless your hair. Okay, so the first thing, apa yang kita nak start ni Mary sebenarnya? Perkenalkan diri dan background. Perkenalkan you. Diri. So my background is, saya punya background, kalau bercerita pasal background ni sedih sikit lah. Saya macam Mary juga. Tak apa, ada cerita je. Benda yang kita tak boleh nak cover kan. So the first thing, kalau semua yang sedang menonton dekat sini, saya nak kongsikan saya punya background lah. Saya asal daripada Sarawak, menetap di Seri Aman Sarawak, dan pada zaman saya kecil lagi, saya sedang diuji lah, telah diuji masa kecil lagi, iaitu saya datang daripada family yang broken family. Saya datang daripada family yang broken dan benda tu tak senang tau sebenarnya. Dan mungkin ada yang sedang menonton kita hari ini, dia datang daripada family yang susah, dibuang family, family dia tak kisahkan dia. Tapi hari ini saya nak bawakan korang kisah inspirasi daripada saya sendirilah. Dan masa kecil kita tak pandai nak bagi reaction sebenarnya, Mary. Dia macam ni, masa saya darjah satu, kita masih boleh follow the flow lah. Kalau ayah tak ada, kita macam, oh okey lah, ayah tak ada, cari duit. Lepas tu darjah dua, okey lagi. Darjah ketiga, itulah di barat kemuncak cerita yang sebenar bila saya punya family berpisah. Kita orang adik-beradik ada dua orang je. Ada dua orang, saya seorang, lepas tu saya ada lagi abang lagi seorang lah. Dan maksudnya saya jadi anak yang nombor dua, bongsu. Masa tu darjah tiga, kita just ikut je. Mak cakap, korang kena duduk dengan nenek. Lepas tu, mak kena kerja, cari duit. Faham. Kita masa kecil, kita just terima je lah benda tu. Tak tahu nak buat apa, tak boleh nak melawan. Then, daripada situlah, darjah tiga, saya dah start dengan stay tinggal dengan saya punya nenek, dengan datuk lah. Tinggal di kampung. Lepas tu, tanpa kasih sayang mak dengan ayah. Daripada situlah, saya rasa macam disisih. Walaupun nenek saya sentiasa ambil berat, lepas tu family-family saya yang lain sentiasa ambil berat, tapi dia tak sama tau bila mak kita yang belai rambut kita, ayah kita yang hantar kita pergi sekolah, lepas tu ayah kita yang pergi tengok kita sambut hadiah dekat depan. Dia sangat-sangat berbeza. Daripada situlah saya dah start jadi seorang anak yang orang cakap dah start berdikari. Daripada darjah 3 sampailah terbawa-bawa sampai darjah 6, benda tu semakin lama semakin menjadi satu persoalan. Kenapa aku dibiarkan macam ni, sedangkan orang setiap kali datang ke sekolah, mak ayah dia yang hantar. Tapi masa tu saya tak ada orang. Kalau nak pergi sekolah, sometimes kena jalan kaki. Kadang ada kereta tu adalah. Kalau tak ada, jalan kaki, bawa beg pergi asrama. Darjah satu saya dah stay dekat asrama masa tu. Dan kalau rindu dekat mak, apa yang saya boleh buat? Menangis je. Just menangis, lepas tu sampai tertidur, peluk bantal, menangis sampai tertidur. Itulah benda yang saya buat. Saya rasa macam sangat memberontak sebab tak ada kasih sayang mak dengan ayah. Sampailah darjah 6, saya dah boleh berfikirlah masa tu. Saya cakap, kalaulah benda ni berterusan macam ni, orang tak akan pandang aku. Orang tak akan pandang aku. Aku ni bukanlah siapa-siapa yang orang nak pandang. Mak dengan ayah pun tak nak terima aku. Bukan orang tak nak terima, dia orang tengah cari duit lah masa tu. Tapi fikiran saya masa tu masih still berfikir macam tu. Then masuklah darjah 1, form 1. Form 1 masa tu, sambung form 1 sampai form 5. Saya struggle dekat situ lah, nak score dekat saya punya pelajaran. Maksudnya saya kena bangkit semula untuk tarik
kasih sayang mak dengan ayah hanya dengan education, pelajaran. Kalau saya tak dapat skor A dalam saya punya subjek, diorang tak akan pandang pun. Even saya skor pun diorang tak ambil peduli. Saya tak nak duit diorang pun sebenarnya. Saya just nak diorang tanya berapa result awak tahun ni, hari ni awak dapat apa, lepas tu apa exam awak dapat berapa markah tu. Itu je yang saya nak tahu, tapi tak pernah saya dapat benda tu. Itu yang benda yang sangat sedih bagi diri saya lah. Saya datang daripada family yang broken, dan sampailah benda tu terbawa-bawa. Kita dalam hati saya ada dendam, tapi dendam tu bukan dendam nak bunuh, tapi dendam yang aku nak juga kasih sayang mak dengan ayah aku. Then bila form 1 tu, kita patah balik form 1. Form 1, mak saya dah berkahwin semula, ayah saya pun dah berkahwin semula. Means masing-masing dah ada family. Lagilah saya jadi macam jealous. Kita punya mak tapi kena kongsi dengan orang lain. Saya ada perasaan macam tu. Dan saya rasa tersisih lagi sekali bila mak dengan ayah masing-masing ada family. Saya pun bukanlah seorang yang pandai nak luahkan benda tu. Saya just pandai pendam, lepas tu simpan. Dia ni terbuku dekat kita punya hati. Dan sampailah form 5, benda tu berlalu macam tu je. Sampai form 5, saya kerja. Saya start kerja, saya stay dekat Bahau masa tu. Dekat Bahau bersama dengan ayah saya, dengan mak tiri saya lah masa tu. Benda dekat situ banyaklah konflik daripada mak tiri saya. Lepas tu ayah saya banyak gila konflik kekeluargaan. Daripada situ saya cakap kalau benda ni saya tak bangkit, saya tak boleh nak skor dalam saya punya subjek, saya tak boleh nak stand sendiri, saya tak boleh nak berdiri sendiri. Sebab hanya dengan education je saya boleh ubah saya punya kehidupan masa tu. Dan saya ada konflik dengan ibu tiri saya masa tu, Mary. Dan saya pernah cerita benda ni, tapi kat sini tak boleh nak cerita sebab sangat privacy kan. Yes. So saya kerja masuk form 5. Lepas tu cuti sekolah je, saya pergi balik dekat JB. Mak saya stay dekat JB, masa tu masih dekat JB. Balik JB saya kerja kilang. Tak buat bisnes langsung masa tu 2015 macam tu. Balik, umur berapa waktu 2015, tu? Umur 17. Okay. Umur 17 dah kerja kilang? Ya, umur 17. Time cuti sekolah je kerja kilang. Balik JB kerja kilang. Sebab apa yang saya fikir, saya tak nak duit daripada mak dengan ayah. Sebab kita ni dah lah kecil dulu menyusahkan orang kan. Bila kita dah besar, lagilah nak minta. Dah cuti sekolah pun tak nak buat kerja, tak nak kerja, tak nak cari kerja. Tapi masa tu saya cuma ada satu pilihan, saya kerja kilang dekat Johor masa tu, kerja sebagai operator kilang. Berdiri pukul 7 masuk, pukul 7 malam baru balik. Orang yang suggest dekat saya kerja kilang tu mak saya sendiri, sebab dia dulu pernah kerja dekat situ. Dia cakap kau kerjalah kat kilang ni, dia kata. Sebab satu, dia ada transport. Kalau kerja kilang, dia ada transport ambil pergi balik dekat rumah. Lepas tu yang kedua, KWSP. Mak saya just fikir benda tu lah, ada KWSP, so kau punya masa depan pun terjamin. Then saya ikut je lah cakap mak. Saya ikut cakap mak. Lepas tu bila saya dapat duit, benda yang pertama saya buat, saya bagi dekat mak. Sebab saya tak pandai lagi nak guna duit masa tu. Nah, ada duit bagi dekat mak sebab nak ringankan beban dia lah. Then sampai satu tahap saya penat berdiri, saya fikir sampai bila aku nak buat benda ni kan. Umur baru 17 tahun, takkan seumur hidup aku nak berdiri macam ni. Kita punya badan masa tu mungkinlah masih kuat, tapi kalau sampai ke tua tak kuat dah. Then saya sambung balik, saya sambung form 6 dulu, sambung form 6 balik dekat Bahau, dekat rumah ayah saya di Bahau. Jumpa balik dengan mak tiri saya. Lepas tu habis form 6 saya sambung degree. Sambung degree, masa tu saya masih juga kerja. Lepas form 6 tu saya cuti, saya balik dekat JB, saya kerja. Sentiasa buat benda macam tu. Asal cuti je balik JB kerja. Cuti je balik JB kerja. Sebab itu je cara untuk saya cari duit. Lepas tu saya sambung degree. Saya sambung degree sebab mak saya pernah cakap. Dia kata anak orang dah ada something lah.
tunjuk dekat mak ayah dia orang dah pakai topi segi empat tu, topi apa tu, scroll eh, convocation, convocation, scroll tu. So masa tu saya tak jawab tau dia, saya tak jawab, saya just kita rasa sedih jugalah sebab dulu masa aku kecil kau tak nak kisahkan aku, tapi bila dah besar ni aku juga yang diharapkan kan. Then daripada situlah saya start, saya cakap okay lah, saya sambung study. Walaupun masa form 6 tu saya punya result okay juga, tak adalah terlampau teruk. Walaupun masa tu saya still survive tanpa mak dengan ayah saya bimbing. Ada pun diorang just tanya macam tu je, tak bagi perhatian sepenuh je. Then saya sambung degree. Saya sambung degree, dekat situlah fasa struggle saya. Saya cari duit, saya nak cari duit. First semester tu okay lah bila saya sambung degree. Diorang cakap kemasukan tu secara free, dia tak kenakan bayaran yang tinggi. Then bila dah second sem tu, saya dah start tak tahu nak buat apa dah, sebab dia kena bayar, dia kena bayar yuran. Masa tu dah lah, kita orang baru Christmas, duit pun dah tak ada, dah habis guna untuk beli barang perayaan kan. Then bila dah habis, saya tak tahu lagi nak minta dekat siapa, kecuali dengan mak saya sendiri. Bila saya minta dengan mak saya sendiri, sampailah mak saya terpaksa meminjam daripada saya punya pakcik. Saya punya pakcik, dia kata saya pinjam dululah duit, sebab tak tahulah macam mana dia cakap benda tu. Then saya call mak saya masa tu. Mak, saya cakap saya rasa saya tak boleh sambung belajar dah ni, sebab saya dah kena bar, kita tak ada duit dah masa ni. Lepas tu mak saya cakap jangan dulu, sebab mak saya memang nak betul-betul nak tengok saya pakai topi tu, nak tengok saya berjaya macam orang lain lah. Tapi dia tak tahu di sebalik kejayaan tu dia ada struggle, dia nak cari duit. Then dia cakap kita perlukan RM2,000 dalam masa beberapa hari ni. Kalau tak, saya tak boleh nak sambung belajar, saya tak boleh nak tengok saya punya kelas. Then daripada situlah mak saya pinjam duit daripada pakcik saya tu untuk saya bayar yuran tersebut. Masa tu lepaslah saya. Lepas daripada bayar yuran, dan bila sudah bayar yuran tu, barulah saya decide untuk buat part time dulu. Saya tak buat business. Saya buat part time dulu. Lepas tu saya buat part time dekat jadi cashier. Lepas tu saya pernah juga jadi apa nama tu, ajar orang berenang. Lepas tu saya pernah juga jadi apa nama, dekat Old Town White Coffee tu, saya kerja dekat situ lah, jadi part time. Dekat situ, bayaran gaji yang saya terima hanyalah sejam RM5.50. RM5.50 macam tu, bos. So, benda tu, yes, mula-mula memang okay lah, happy. Tapi bila end of the month, benda tu tak dapat nak cover pun yuran. Tak sampai RM2,000 pun saya terima pada hujung bulan, dalam RM500, RM600. Sebab saya kerja, dia tak tentu. Kalau hujung minggu tu saya free, saya akan datang kerja. Kalau tak, saya akan buat kerja lah, buat assignment dekat hostel. Yang inilah saya punya pekerjaan saya buat dulu. Saya sangat struggle untuk mencari duit sebelum saya start bisnes. Saya tak start bisnes langsung masa ni. Tak tahu pun bagaimana nak start dengan bisnes. Dan saya just tahu, saya tanya kawan saya, ada tak kerja part time? Lepas tu yang saya boleh buat, asalkan ada kerja part time, yang benda tu kalau saya boleh turun, just bagi tahu. Saya cakap macam tu. Selagi kerja tu saya boleh reach pakai LRT, public transport, saya akan pergi kerja. Lepas tu dia showkan untuk saya jadi swimming trainer dekat Bukit Jalil Golf Resort. Dekat situ saya kerja. Lepas tu saya kerja dekat apa nama tu, dekat Felda Yayasan sana, jadi server. Bagi orang, bila orang kahwin kan kita kena angkat pinggan. Itulah kerja saya dulu. Lepas tu kerja sebagai dekat Old Town Way Coffee. Kerja tu masuk pukul 7, balik pukul 12. Then saya bawa spare baju, Mary. Masa tu saya bawa spare baju dalam beg. Habis je kerja, saya salin baju dekat Old Town tu lah. Salin terus, lepas tu baru turun kelas naik LRT. Dia rotate macam tu sebab saya nak cari duit masa wow, tu. Amazing. Yeah, sangat-sangat struggle sebab tak ada sumber duit. Ayah saya masa tu memang langsung tak kirim duit. Ayah
ayah yang melahirkan saya itulah, ayah kandung saya masa itu, dia tak kirim ke duit. Saya pun tak salahkan dia orang, mungkin dia orang sendiri pun ada masalah kewangan kan. So mak saya boleh support, tapi dia tak boleh nak support duit yang banyak lah dengan amount yang saya minta. Memang tak boleh, sebab kalau nak dikirakan gaji ayah tiri saya tu dengan mak, dengan mak saya yang tak kerja, dengan ada lagi dua adik beradik yang yang kecil, so saya decide tak nak menyusahkan orang. Saya terus kerja part time dekat situ. Kerja part time. Kerja part time tu berapa ringgit dapat sebulan? RM5 setengah sejam, dan sehari tu saya boleh kerja dalam 5 jam. Tak sampai 1000, dalam 600, 500. 600 saja sebulan. Mm-hmm. Alright. So masa saya kerja tu penatlah, sangat-sangat penat. Tipulah cakap tak penat kan. Masih juga nak sambung study, sebab kita tak nak tak nak hampakan orang tua. Benda dah separuh jalan, tapi bila kita tak ada duit, kita rasa macam terus give up macam tu. Saya tak ada fasa, saya ada fasa nak give up, tapi bila fikirkan mak ayah yang masih menaruh harapan dekat saya masa tu, saya teruskanlah perjalanan, just buat je part time tu. Alright. Okay. So bila yang Jurai dan Winnie jumpa Faithfuler, dan bila you first start buat business? Saya start buat business pada tahun 2016. Yes, 2016. Dan aku pula ingat. 2016, masa tu dia macam ni. Masa tu saya ada dua pilihan, Mary. Saya ada dua pilihan, iaitu saya kata saya ada duit hasil daripada part time tu. Dalam hasil part time tu, saya ada duit dalam 800 ke 900 macam tu yang terkumpul. Then dalam masa yang sama saya cakap, saya ada keinginan nak memiliki satu iPhone 5. Sebab saya punya circle masa tu, masa study dekat UNITA, dekat UNITA tu anak-anak orang kaya, diorang pakai iPhone. So kita yang pakai handphone biasa tu jadi macam tercabar sikit, rasa macam aku pun nak juga diri. Betul, rasa macam kalau ambil gambar, kalau boleh macam ni je ambil gambar, tak nak macam ni. Kalau dia orang, kalau iPhone user, dia akan macam ni lah, dia tunjuk gambar logo tu, aku tak boleh belah. Betul. So saya jadi macam tak boleh tahan ni. So aku kerja, masa kerja tu lah, sambil kerja nak handphone, lepas tu nak juga memiliki, nak jadi orang kaya masa tu. Saya fikir-fikirlah. Saya cakap kalau saya beli handphone, duit saya akan habis dekat situ. Duit saya akan habis dekat handphone tu je. Then saya decide untuk buat business. Bila saya buat business, saya bayar, contohlah saya beli satu benda tu, saya dapat jual dekat online, saya akan dapat in return, get back in return. Tapi kalau saya beli handphone, saya dapat handphone, saya tak dapat apa-apa. Saya terus dapat handphone je. Saya dapat benda yang physical. So, saya decide untuk buat bisnes lah. Tapi saya tak tahu apa bisnes yang saya buat. Saya pernah juga buat, apa nama sebelum ni, bos, yang skincare tu. Tapi yang tu belum beli barang lagi. Just ambil gambar orang, lepas tu promote. Ambil gambar orang, lepas tu promote. Tak keluar duit dulu masa tu. Just saya ingatkan, kalau kita nak buat bisnes ni, just kita beli barang secara borong dekat Instagram. Lepas tu, markup ikut harga kita sendiri. Ikut harga kita sendiri. Tapi sebenarnya tak. Then saya ambil gambar dorang. Masa tu orang tak kenal lagi pun. Then saya start buat dekat page. Masa tu tak ada sambutan sangat. Bila sampai satu tahap saya buat benda tu macam tak ada menguntungkan. Tak ada bisnes ni tak ada itulah. Dia tak bagi keuntungan dekat situ. Tapi masa tu saya tak keluar modal. Saya just ambil gambar orang. Lepas kiranya maksudnya saya curi lah. Saya curi gambar. Yes, bukan faham, gambar produk. Gambar produk. Lepas tu saya marketkan. Sampailah satu tahap tu saya stay dekat hostel. Saya tengah scroll. Saya terjumpa satu produk rambut. Masa tu brand lama lagi. Saya chat dekat leader Kuantan. Leader Kuantan. Leader Kuantan. Lepas tu saya tanya dia, ada tak leader yang cover area KL. Lepas tu dia cakap ada. Terus dia bagi nombor Puan Siti Mariam lah. Masa tu saya pun tak kenal Puan Siti Mariam ni siapa. Saya just anggap dia sebagai pemborong. Orang untuk tempat untuk saya borong masa tu.
Then okeylah, saya chat dengan dia. Dia bila dia dah pass nombor Puan Siti Mariam, saya terus chat dia. Bila saya chat, dia kata dia open agent. Lepas tu saya bayarlah harga serum yang ditetapkan. Saya dapat dalam 20 botol macam tu, 170 modal, terus dapat produk. Dapat produk masa tu tak kenal pun, tak berapa kenal lah. Kita tak berapa kenal founder tu, founder dia pun tak kenal. Lepas tu just tahu yang Puan Siti Mariam ni, saya anggap dia macam pemborong. Bila kita orang dah chat tu, saya dapat barang kan. Along the journey, kita orang dah decide untuk buat Fabulous lah. Lepas tu, bila dekat situ lah, saya bukan stokis masa tu. Saya masih jadi agent. Bukan jadi stokis, tak ada modal yang tinggi. Walaupun duit adalah dalam 800 yang tadi permulaan, tapi saya tak decide untuk terus jadi stokis. Yang tu pun Puan Siti Mariam yang dia pilih, dia kata kalau dia pilih kami lah untuk jadi stokis. Orang-orang yang dia percaya, macam yang Cik Nah cerita semalam, dia jadi saya punya stokis sebab kesian. So saya masa tu saya tak kesian dekat Puan Siti Mariam. Saya just tak tahu apa benda yang sebenarnya dia buat ni. Aku just ikut je. Nasib baik apa yang saya ikut daripada dulu sampai sekarang menjadi. Saya just ikut bodoh-bodoh je lah. Apa yang Puan Siti Mariam cakap, harga macam ni. Lepas tu bila dia ajak kita orang join kelas, masa tu bulan Februari dah start dengan Fabulous lah. Bila dah ajak join kelas tu, sebelum join kelas Puan Siti Mariam ada cakap, dia kata bersihkan kolam jiwa. Macam mana aku nak bersihkan kolam jiwa ni? Aku cakap, aku baca je apa benda yang dia cakap dekat kita orang punya group masa tu. Aku baca je dekat situ. Lepas tu aku baca je, aku just note kelah apa yang dimasukkan. Then dalam masa yang sama, saya tak berapa into group tu, just saya masuk dalam group tu sekadar nak clearkan saya punya notification dekat saya punya group tu lah. Group Puan Siti Mariam. Dia bukan macam sekarang, dia ada engagement, tahniah, congratulations, tak. Dalam group tu just masuk sekadar nak clearkan notification. Lepas tu adab pun tak tahu nak treat people, nak respect kita punya leader, tak tahu langsung masa tu, just anggap macam tadilah, main enggak sebagai pemborong. Then bila Puan Siti Mariam sendiri chat, dia tanya macam ni. Benda just simple je, dia tanya lepas dia bagi tahu pasal kolam jiwa tu semua kan. Lepas tu dia chat lah, Winnie. Dia panggil, dia chat Winnie je dulu. Lepas tu, ya bos, saya cakap macam tu. Kau free tak masa ni? Bulan 10 tarikh dia dalam 27, 23, dalam 20 lebih macam tu lah. Bulan 10, 2010. Yes. 2017. Yes, dia chat lah. So saya cakap free. Saya freekan diri sebab saya tak tahu apa sebenarnya dia nak kita orang buat. Then jom join kelas ni. Saya sponsor. Saya rasa sangat berbesar hatilah masa tu sebab kelas yang kita orang join tu sebenarnya mahal tau. Sebab masa tu kita tak ada untung lagi, tak tahu nak asingkan modal tu semua, memang tak ada. Ada duit pun simpan sendiri. Tak tahu nak asingkan duit. Dan bila Puan Siti Mariam ajak kita orang join kelas, saya pun ikut je. Just ikut. Bila ikut tu, barulah dekat situ lah saya punya first kehidupan bermula. Bila Turning point bila sebelum ni saya ada menyimpan perasaan dendam dekat saya punya ayah, saya punya mak. Sebab diorang ni tak beri perhatian dekat saya masa saya kecil. Lepas tu saya jadi, Kalau pasal nak call saya punya family tu sebulan sekali, Mary. Tak, bukan macam bukan seorang anak yang memang betul-betul sayang family, tak. Kita rasa memberontak. Kau dulu pun bukan nak jaga aku. So kita ada pasal macam tu. So benda tu bila dah join MKK, dia adalah salah satu turning point lah. Turning point dekat situ, iaitu kena jaga family. Dok ajar kena jaga family. Saya just betulkan benda tu je. Betulkan saya punya hubungan dengan family. Silaturahim dengan family, hubungan dengan family kan. Lepas tu saya call dekat mak, saya tak bagi tahu yang saya buat bisnes masa tu. Saya just call, tanya khabar. Lepas tu keraplah buat benda tu. Lepas tu saya call ayah. Lepas tu minta maaf lah dengan dia kalau ada buat silap macam tu kan. So
saya tak nak cakap banyak. Kalau dengan ayah saya, saya memang jenis yang tak boleh cakap banyak. Saya cepat terus menangis kalau dengan ayah, kalau cakap dekat telefon. Then saya bersihkan dekat saya punya hubungan lah. Ha, dekat situ dah okay saya punya hubungan dengan family. Lepas tu dengan Puan Siti Mariam sendiri, saya minta maaf dengan dia sebab sebelum ni saya layan dia macam ada-ada je. Ha, macam kalau dia ada, adalah. Kalau tak ada pun tak mencari. Ha, macam tu. Kita rasa macam ego. Semua benda aku dah pandai buat kan. Then daripada situlah start saya punya business. Ha, ada orang nak join team. Lepas tu, masa tu belum jadi stokis lagi, betul tak Puan Siti Mariam? Masa tu belum jadi stokis lagi kan? Masa tu masih ejen lagi. Bila kita orang dah join kelas tu, barulah di upgrade jadi stokis. Sebab dia nampak, sebab dia nampak ada komitmen lah dekat situ. Okay. So, waktu you start tu, berapa sales you? Waktu you start jadi ejen Fetfler? Masa saya start jadi ejen Fetfler, masa tu saya tak berapa nak record pun. Masa tu saya tak berapa nak record sebab yalah kita tak belajar, betul-betul. Main-main lagi. Waktu tu berapa botol you restock zero? Botol masa tu tak sampai sekotak pun. Tak sampai sekotak pun saya restock tu dalam macam tu. Itu okey sikit. Yang itu masa dah jadi stokis dulu. Kita jadi stokis lah ni waktu nak naik ni. Dulu pun tak banyak juga restock 2-3. Tak sampai 50 pun, 30, 20. Itu pun sebulan jenuh nak habiskan. Lepas tu lepas restock tu kan, restock tu tak, bukan dia bukan terus berkotak tau. Kita dia macam, kenapalah orang lain boleh habiskan stok, aku tak boleh nak habiskan stok. Saya fikir macam tu. Then bila saya masuk dekat grup, saya dah tengok diorang bercakap dengan dalam grup. Lepas tu ada kelas, saya banyak miss kelas sebab saya tak suka masuk grup. Saya ada macam tu. Saya tak suka masuk grup macam kita tak kenal orang dalam grup tu, tak nak kacau. Tak nak kawan lah macam tak nak kawan. Betul, tak kenal lah, tak nak reply dia punya chat. Kita jadi macam tu. So dia jadi selfish dekat situ. Bila dah jadi stokis ni, kami diajar lah. Saya diajar memang seriously saya punya business bukan nak mengagung-agungkan Puan Siti Mariam, tapi memang daripada situlah saya bermula dulu. Memang dia seorang founder yang guide saya daripada dulu sampai ke hari ini, dan saya sendiri nampak perjalanan hidup saya daripada dulu sampailah ke hari ini. Banyak sangat perubahan. Mestilah awak nampak sebab diri awak. Saya dia nampak. Mary pula. Betul. Okay, so pada permulaan awak just restock 20-30 macam tu je kan. And then you start jadi stokis. Waktu you jadi stokis tu, you cabar diri, betul tak? And then pada waktu tu, 1002 kot kalau tak silap. Ya, yeah, 1002 sama so, dengan batch Puan Aida. Dengan you Puan Ija. You kira second stockist lah macam tu kot, lebih kurang saya tak berapa ingat. Second stockist. Masa tu pun saya tak tahulah benda yang stockist, lepas tu agent macam tu. Saya tak berapa tahu benda tu. Just ikut je lah apa yang Puan Siti Mariam bagi, aku follow je. Kita macam bodoh-bodoh sangat. Kita baru nak masa kita sama-sama bodoh lah dulu. Kita memang sama-sama bodoh dulu. Kita sangat naif rasanya. Kan kita belajar sama-sama, okay, start daripada dulu. Alright, and then bila you start jadi stokis tu, macam mana you punya business boleh grow? Because yelah kalau kita tengok gambar tadi, itu pun waktu you start stokis tu dah apa, berkotak, and then ada banyak lagi kotak, ada banyak lagi kotak. Okay, ceritakan macam mana you boleh buat macam tu. Bagaimana saya buat benda tu adalah the first thing saya buat itu attitude. Ubah saya punya attitude dululah. Iaitu attitude bagaimana cara untuk kita. Bila kita belajar, kena respect lah kita punya leader. Walaupun secara online, tapi ada kalau kita belajar online, ada orang yang macam buat benda tu just simple. Tak nak fokus, lepas tu tak nak buat apa yang leader suruh. So, dekat situ saya ubah saya punya attitude dulu. Attitude masa kita belajar tu kena ubah lah. Then second adalah attitude bila kita bercakap dengan orang. Bila kita bercakap dengan orang, sebenarnya apa yang kita cakap tu adalah melambangkan diri kita.
Lepas tu image. Bos cakap, bos saya cakap, dia kata kalau kita nak attract orang, image itu sangat penting. The first impression sebelum orang buka mulut, sebelum orang nak bercakap dengan kita, orang akan tengok kita punya personality. Kalau personality kita macam orang yang berniaga tepi jalan, siapa yang nak jadikan kita seorang seorang leader? Diorang tak tak ada trust dekat situ. Saya start ubah kita, saya punya image. Saya nak beli blazer ni. Saya tak beli dekat kedai. Saya beli dekat Shopee. Tu pun cari yang paling murah, bos. Saya cari yang paling murah yang harga dalam 20, 30. Rasa macam, buat apalah aku nak beli kot benda, benda ni semua kan? Sebab kita tak faham pun sebenarnya apa image yang perlu diubah. Just ikut je lah. Dia suruh beli kot, aku beli je lah kot. Lepas tu, itu pun cari yang range yang paling murah. Sebab janji ada. Janji ada masa tu. Lepas tu, bila image kita dah berubah, walaupun pakai yang murah, kita rasa macam, wow, rasa best lah pakai kot ni. Kita jadi jadi macam kita yakin seorang yang dah berjaya. Cantik, lepas tu kemas. Daripada situlah dia start berubah. Lepas tu, trust in yourself. Bila kita, bila saya punya business dulu, the first thing orang yang percaya dekat saya dulu masa tu adalah Esther, siapa nama tu? Esther Doromi. Dia yang nak jadi saya punya dropship. Sebab saya sebab masa tu dia kenal saya. Dia kenal saya secara in real life. Dalam kehidupan yang sebenar lah. Kita orang dia adalah saya punya senior. Saya adalah junior dia. So dia kenal saya masa tu, dekat situlah dia ada trust sebenarnya. Dia ada trust untuk join saya punya business. Dia pun jadi dropship dan saya jadi stokis dalam masa tu. Then bila ada seorang ni, saya jaga dia dulu. Saya jaga dia dulu. Then bila dia happy, dia ada stock tu semua, dia happy lah. So dia selalu update dekat Facebook, dekat dia punya status yang bila stock sampai. Itu yang menjadi free marketing buat buat diri saya lah. Maksudnya dia suka dengan dia punya team masa tu. Bila dia suka dengan dia punya team, dia kita punya team tu akan jadi free marketing untuk kita. Dia suka dengan service masa tu. Then saya guide lah dia masa tu. Daripada situlah dia berkembang daripada seorang. Sebab dia punya friend, contohlah macam ni, dia dekat saya punya Facebook ada 2,000-3,000 macam tu, dia punya friends pun ada 5,000 macam tu. So bila friend dia tengok dia punya posting tu, automatic dia punya kawan-kawan tu akan nak join juga. Daripada situlah dia terinfluence, saya punya team makin berkembang. Lepas tu, seterusnya bila kita dah trust dekat kita punya trust in yourself, then seterusnya upgrade ilmu lah. Ilmu tu sangat penting. Kalau kita nak, kita ni nak jadi leader, boleh semua orang sebenarnya ada kemampuan untuk jadi leader. Tapi tak semua orang boleh memimpin orang tu dengan betul. Sebab dia tak ada ilmu yang betul. Kita boleh bercakap. Tapi bila kita join kelas tu, oh sebenarnya benda yang aku cakap tu betul sebenarnya. Ilmu tu dia boleh dapat daripada kita punya founder sendirilah. Daripada kita punya leader. Daripada macam saya Puan Siti Mariam lah, saya punya leader. Lepas tu pergi belajar. Pergi belajar, bayar sendiri ilmu tu. Kadang-kadang bila orang bagi free, kita tak berapa nak hargai. Bila kita bayar, hargai. Betul. Bila kita dah bayar, barulah saya faham perasaan macam Puan Siti Mariam, dia selalu cakap, dia sanggup invest ilmu beribu-ribu setiap bulan demi kembangkan team Fatflow. Then bila saya join Richwood Spire masa tu, barulah saya faham perasaan macam tu. Bila setiap bulan, saya kena invest duit untuk bayar saya punya yuran. Oh, inilah nilai yang bos saya bayar untuk kami sekarang. Dan now, saya punya masa untuk invest dekat saya punya team juga. Itulah yang saya buat, itu upgrade ilmu. Alright. Okay. So, itu cara you, apa tips yang you boleh bagi pada diorang lah untuk you apa kembang waktu tu untuk stock sekali semua kan. Alright. So, now we go back to our topic today, bagaimana kita nak pikat hati orang untuk join business kita. Okay, sebab kita sangat tahu yang bila lagi kembang kita punya team, lagi cepatlah kita punya business grow dan orang lebih nampak kita sebagai seorang leader, betul tak? So boleh tak share sikit macam mana kita nak pikat hati orang untuk join business kita as a leader? Yelah, sebab kita semua orang ni adalah leader. Sama ada you nak tarik EP ke, AEP ke, ASP ke ataupun dropship kan. Semua orang adalah leader. So macam mana nak bagi orang tarik, nak tarik orang tu untuk
join kita. Itu yang penting sebenarnya. Okay, so you boleh sharekan pada kita punya penonton pada hari ini. Okay, yang tu pasal nak tarik orang tu, iaitu saya buat tunjukkan result lah. Tunjukkan result yang bila kita receive stock, bila saya receive stock daripada dulu sampai ke hari ni, saya never miss update saya punya stock in, stock masuk, lepas tu current stock yang ada, lepas tu stock out, then apa saja stock yang kita receive, itu boleh dijadikan sebagai bahan bukti yang kita ni adalah leader yang leader yang bertanggungjawab untuk memastikan kita punya team ada stock. Sebab kalau kita punya team tu ada stock, of course lah orang akan ada security untuk join kita punya team. Security tu sangat-sangat penting. Bila orang join kita punya team, then kita boleh janjikan yang dalam team aku ni akan ada stock. So the first thing adalah always tunjuk kita punya progress lah. Then the second one adalah treat your team nicely. Sebab diorang ni akan jadi kita punya free marketing. Sebab dari segi service, kita kena jaga diorang. Lepas tu dari segi stock yang mencukupi tadi pun sama juga. Then bila kita dah ada team tu, jaga team yang sedia ada sekarang. Jaga team yang sedia ada sekarang. Sebab kalau team yang sedia ada sekarang dah ada dekat kita punya tangan ni, kita tak jaga, tak akanlah orang lain yang dekat luar sana yang tak kenal kita nak join kita punya team. Bila dekat dah dalam tangan kita ni, kita jaga dia dengan betul, dia akan bagi tahu dekat orang lain, kau joinlah team ni, kau joinlah team ni. Diorang ni akan jadi free marketing untuk kita punya team nanti. Itu yang saya buat lah. Then always improve lah. That's why lah sangat-sangat penting untuk kita minta feedback. Feedback tu sangat-sangat penting sebab kita tahu di manakah kelemahan kita, apa benda yang kita perlu perbaiki supaya semua orang boleh terima kita. Sebab kita ni leader yang bukan semua orang yang suka kita sebenarnya. Dalam team tu ada juga yang tak suka dengan kita, tapi bila kita minta feedback, feedback walaupun feedback tu dia agak perit lah, agak menyakitkan hati, tapi daripada feedback tu lah kita boleh improve. Terima. Dari segi leadership macam tu, dari segi apa benda yang dia tak puas hati, so kita start improve, bagi apa yang dia nak. Daripada situ dia akan start tutup mulut dan dia boleh terima kita sebagai seorang leader. Alright. Okay, so lagi selain daripada result, tunjuk stock lagi. Tunjuk stock, lepas tu inspire people. Inspire people maksudnya kita sendiri sebagai leader kena ada achievement. Bila kita sendiri sebagai leader, kalau kita dah jadi leader tapi kita sendiri pun tak ada result, tak ada benda yang perlu di, ya, tak ada benda yang nak kita banggakan, kita tak akan boleh inspire people. Orang tak akan terinspirasi. Contohnya macam ni, baru-baru ni saya pernah ceritakan yang saya buat majlis kahwin. Masa tu saya berjaya kumpul duit hasil keuntungan daripada bisnes ni sebanyak RM30,000. So daripada situ orang akan start, orang yang baru nak kahwin, orang yang masih single tu dia akan start start inspirasi. Dia orang akan start terinspirasi. Always ceritakan benda yang kita buat. Satu kejayaan tu kena ceritakan. Contoh kalau macam baru-baru ni saya baru lepas upgrade saya punya kereta, so ceritakan benda tu. Kita cerita bukan sebab kita riak, tapi sebab kita nak inspire people. Mungkin ada orang dia nak beli kereta seumur hidup, dia nak ada satu kereta idaman, dan dia akan start follow kita masa tu. Dia just follow tau. Bila dia follow, dia belum tentu dia join kita punya team. Lama kelamaan bila kita selalu update, selalu yakinkan dia, tunjuk kita punya progress team, daripada situlah dia start nak join kita punya team lah. Dan seterusnya saya suka masak. Saya suka masak. Dululah saya suka masak. Bukan tak pandai sangat masak. Saya belajar dekat Google, Mary. Saya belajar dekat Google. Ya, macam ni, bukan kita panggil dia in terms of memasak, tapi share resepi. Buat posting viral. Betul. Share resepi. Boleh tahu. Share resepi iaitu share dia, teknik dia. Ini adalah ini adalah teknik sharing share resepi lah. Sekejap saya tunjuk. Dengan tak kita jadikan posting viral kan? Resepi dia orang suka share. Saya pernah buat resepi viral, iaitu orang selalu follow. Resepi Cisco tu hampir 1 million orang yang view, sampai sekarang masih aktif, dan majority orang yang follow saya punya Facebook daripada 2K followers sampai sekarang dah 10K, semuanya daripada resepi. Resepi saya tu sentiasa hidup. Resepi tu sangat membantulah. Sebab orang, saya punya
kita kena tahu juga target market. Sebab saya nak attract suri rumah, dan suri rumah ni dia suka masak, dia suka buat cake. So bila kita buat resepi, diorang yang akan share. Bila diorang share, diorang nak tahu juga siapa sih pun buat resepi ni. Ha, daripada situlah kita start kumpul followers dekat kita punya kolam. Alright. Lagi? So buat masa tu, itu je lah buat masa ni rasanya. Okay. Tadi result and then you you share kena tunjuk stock kan. Itu adalah progress business. Okay, next adalah posting viral, iaitu share resepi. And then ada apa-apa nak tambah? Cara untuk tarik minat orang. Cara untuk tarik minat orang itu kita boleh saya lebih kepada dekat story. Story IG, dengan dulu story IG sangat ramai orang views. Dan story IG tu kita boleh, saya selalu update berkenaan dengan stock juga dekat story tu je. Dekat story dan ada yang team yang join saya tu melalui saya punya IG story. Sebab diorang selalu tengok bila saya receive stock, diorang tengok juga dekat IG story tu. Lepas tu itulah dekat IG story. Bukan setakat dekat Facebook je tau. Dekat IG story, lepas tu WhatsApp belum famous sangat masa tu. Dia just IG story je lah. IG story. Alright. And then apa yang Mary selalu nampak lah Winnie buat adalah show dia punya team punya result. Itu yang paling penting lah. Kan? Bila team dia ada result, itu menunjukkan yang dia ni adalah a good leader. A great leader. Dia dah menghasilkan result. So siapa yang tak nak join kan kalau leader tu dah keluarkan result. So itu sangat penting untuk tunjukkan apa result kita sendiri. Bila team kita berjaya kan, agent ke siapa-siapalah, dropship ke, berjaya buat duit dengan bisnes, maksudnya itu adalah hasil kita. Kita corakkan dia. Maksudnya kita ajar dia, kita didik dia, semua tu. So benda tu yang you all kena selalu tunjukkan. Itu yang apa yang Mary nampak yang Winnie selalu tunjuk sebenarnya. Alright, daripada yang dia share tadi tu, so yang paling banyak adalah show team punya result lah. Kan? Itulah yang menunjukkan you ni a good leader, a great leader, yang you ni memang boleh bimbing orang, guide orang. Okay? Yes, kena tunjuk tak? Mary baca komen. Yes, kena tunjuk result. Kan? A great leader. Betul. Okay. So, apa pencapaian yang Winnie dah capai sejak Winnie join Fairflare ni? Boleh share sikit in terms of sales and apa-apa je yang you dah belilah. Okay, pencapaian selama saya buat business dengan Fairflare ni, apa yang saya dah capai, yang benda ni dah lama dah kita orang buat, iaitu berkenaan dengan KWSP. Saya sentiasa bayar duit KWSP mak saya masa tu. Benda tu adalah atas advice daripada Puan Siti Mariam sendiri. Sebab dia selalu nampak saya share with yang saya kirim duit dekat mak. Then masa one on one tu dia suggestkan, Winnie, apa kata kau potongkan KWSP untuk mak. So daripada situlah saya start untuk carumkan KWSP untuk mak setiap bulan. Dan duit belanja pun tetap juga dia dapat. Dan KWSP tu ialah dulu dia kerja kilang. Kan saya cerita tadi dia kerja kilang, lepas tu dia suruh saya pula kerja kilang, kerja dekat kilang tersebut sebab ada KWSP. So saya tahulah yang mak saya ni dia perlukan KWSP tu. So saya sebagai anak dia kena sambungkan lah benda tu. Dan baru-baru ni mak saya call, dia terharu sebab dia kata, banyaknya KWSP aku dah sekarang, walaupun aku tak kerja tetap juga dapat. Dia call, dia happy lah. Then seterusnya ASB, sepanjang jam bisnes ni saya dah berjaya menyimpan sebanyak RM200,000 lah ASB. Lepas tu hasil bisnes hari tu yang baru-baru ni, pada tahun lepas saya dah kumpul duit untuk buat majlis kahwin dekat kampung. Lepas tu roughly lah bila saya kira dalam RM30,000 hasil dia. Wow. Hasil dia yang itu kahwin dekat kampung masa tu. Kahwin dekat kampung, photoshoot, makeup tu semuanya dalam RM30,000, walaupun dekat kampung mahal juga. Langsung kita tak buat loan masa tu, memang 100% buat pakai untung.
memang husband saya masa tu dia cakap, bilalah dia kalau boleh dia nak tangguh lagi majlis kita orang. Tapi saya kata kalau kita tangguh lagi, bila kita nak merasa kita diraikan beramai-ramai. Yelah, mak saya pun duk tanya, dia cakap bila aku nak kahwin, bila aku nak kahwin, bila aku nak buat majlis. Sebab dia tengok online dah buat dah Mary. So saya rasa tertekan jugalah masa tu. Yelah. Macam mencabar tau. Yelah, lepas tu Win pun tak boleh nak buat apa. Saya cakap kalau nak pinjam loan macam macam rookie juga. Kita kahwin tapi nak pinjam loan. Then saya decide untuk kumpul duit dalam beberapa, tak lama pun saya kumpul 30K terkumpul, terus saya bayar semua. Setelah majlis kahwin kita orang, dan yang terbaru tu Mahfushi, kita orang di sponsor pergi Maldives oleh Puan Siti Maryam pada bulan 2 baru lagi. Bulan 2, bulan 1. Nasib baik belum corona lagi waktu tu. Itulah. Saya pun sebut juga benda tu. Bulan 1 kalau tak silap kan. Sebenar birthday jugalah. Sebab masa tu birthday saya 13.1. Yang ini adalah gambar yang terbarulah. Dah berjaya upgrade kereta. Lepas tu daripada Azia dulu dah naik Hilux. Walaupun 3 kali saya try untuk yakinkan pihak bank yang saya punya bisnes ni stabil, dapat income yang tinggi, tapi diorang masih kurang trust lagi dengan kita. Then kali ketiga saya apply, barulah diluluskan dengan step yang di showkan oleh Puan Siti Maryam lah. Yang sebelah tu adalah gambar masa terima award dekat Kuching pada tahun ini bulan 2. Itu saya punya team semua tu. Semuanya je cantik, dan ada yang tak sempat nak bergambar pun dah balik dah. So itulah dia, saya punya team. Yang terbaru dekat Miri, lepas Miri hampir 100 orang. Kalau tak ada coronavirus ni mungkin 100 lebih. Cecah hampir 200 orang yang datang, tapi disebabkan masalah yang kita nak handle, itu je yang datang. Dan seterusnya dekat Bintulu, diorang ni always excited nak datang, Mary. Saya tak tahu apa benda yang menyebabkan diorang macam excited. Kalau saya cakap ada nak turun, buat mini gathering ke apa tu semua, memang diorang excited. Selalu excited. Akan arrange macam-macam benda. Banyak idea diorang ni. Amazing. Lepas tu, diorang join kelas IMPK. Bukan IMPK ni. NUH. NUH yang terbaru. Walaupun masa tu ada juga yang ibu tengah pregnant pun still juga join. Yang iaitu Florence Law dengan Amy lah masa ni. Dia juga turun padang. Saya sangat terharulah sebab ada yang sanggup. Kalau orang cakap orang yang pregnant ni kan, dia tak larat, dia tak kuat macam orang yang normal. Tapi diorang ni saya boleh nampak semangat diorang ni tak sangat-sangat amazing. Itulah daripada situlah. Saya rasa lah dekat sini saya boleh semerikan, conclusion kan, kenapa diorang macam tergila-gila nak join nak join kelas macam ni, nak join setiap kali ada gathering, diorang ni excited sebab aura daripada leader tu sendiri. Mungkin leader tu kena hasilkan satu kejayaan yang boleh membuatkan dia boleh menyebabkan. Betul, Mary. Itulah yang saya nampak lah. Sebab baru-baru ni pun saya di interview daripada Rich Work, dia cakap ramainya team daripada Winnie ni. Ini team Winnie ke team daripada semua sekali? Dia cakap ini team saya seorang je. Saya cakap macam tu dekat dia. Then dia cakap, oh bukan apa, saya tahu kenapa team awak ramai macam ni. Sebab good leader will attract more leader. Dia cakap macam tu. So daripada situ sebenarnya online pun boleh nampak juga. Kan? So leader kenalah dulu tunjuk result. You sendiri kena create result you. Jangan takut restock, jangan berkira-kira untuk restock. Yes. Itu yang paling penting. Sebenarnya daripada stok ni yang buat orang ramai untuk join kita sebenarnya. Apa yang saya nampak lah. Orang tak nak join leader yang tak ada stok. Then bila you dah jadi leader, of course lah you kena labur modal yang besar. Mana ada leader kena tunggu team dia kan? Itu macam tengok situation lah. Bila you decide untuk jadi leader, you kena tahu yang you kena ready stok. Kan? Betul. And then bukannya kena tunggu orang bawah dulu nak order baru you order. No such thing. Melainkan macam Faithler buat, itu pre-order punya, then barulah pre-order. Kalau selain daripada tu, selagi ada ready stock dekat HQ, you pun kena pandai-pandai cari modal untuk you readykan stock untuk team you. Itu yang Mary rasa yang semua leader kena tahulah.
kan. And you all jangan takut tau bila restock banyak, takut bawah katil ke apa, no. Sebab bagi Mary, bila stock tu lagi banyak, lagi kita agresif tau nak habiskan. Kalau ada banyak, rasa macam, eh tak boleh jadi ni, tak boleh nak tidur pun. Kenapa stok aku banyak sangat ni? So, sangat-sangat penting untuk soalan dia tu sendiri. Dia punya attitude, dia orang punya semangat tu. Energy you tu memang ada vibration pada orang lain. So, sangat penting. Jadi, janganlah down ke. Kalau nak down ke, kalau nak cepat sangat give up tu, jadi je agent. Senang. Betul tak? Alright. So, ada apa-apa lagi tak yang Winnie rasa Winnie nak share lah dengan penonton kita yang ramai pada hari ini sebelum kita habis, kan? So, nasihat ke, tips ke, ataupun kata-kata semangat? So, saya nak bagi tips lah Mary untuk yang baru nak jadi leader, yang semacam dia layak ke tak jadi leader. The first thing adalah you kena yakin dengan diri you sendiri. Kalau you sendiri pun tak yakin dengan diri you sendiri, tak ada siapa pun akan yakin dengan you. Tak ada siapa, orang lain tak boleh nak yakinkan orang yang lemah. Kecuali kita sendiri yang kena kuat daripada dalam. That's why lah, bila kita nak yakin dengan diri sendiri, kena selalu upgrade ilmu. Dan yang kedua adalah choose your circle. Itu sangat-sangat penting. Saya pernah dulu, saya unfriend saya punya kawan-kawan, saya unfriend saya punya even, saya punya mak sendiri pun saya tak ada tak berkawan dekat Facebook. Bukan sebab tak berkawan in real life, tapi dekat Facebook je kita orang tak berkawan. Sebab saya tak nak nanti kalau kita update kisah-kisah inspirasi tu orang jadi macam, apa benda yang nak aku ni tulis? Kita tak nak benda tu jadi. Jadi saya untuk dekat Facebook, dekat media sosial, biarlah kita tak berkawan. Tapi dekat luar, kita adalah anak beranak lah macam tu. Yeah. Okay? Yang ketiga, kalau contoh yang choose yang circle tadi tu, kalau kita boleh unfriend tu, unfriend. Then pilihlah kawan yang betul-betul nak bawa kita ke pada kejayaan. Ada kawan tu dia just nak berkawan dengan kita sebab dia nak ambil kesempatan. Tapi ada kawan tu dia nak betul-betul bantu kita. Lepas tu yang ketiga, show your result lah. Macam yang Mary cakap tadi, always tunjukkan result. Result walaupun kecil, dapat 2 sebotol serum, dapat customer seorang, benda tu pun kena tunjukkan juga. Dan semestinya result awak punya team pun sangat-sangat penting, sebab orang tak akan join kita tanpa result yang keempat daripada team kita sendiri. Okay, sebelum kita habis, kita geli-geli je lah tunjuk kat dia orang. Boleh tak share result you sales pada tahun 2018, 2019 dan 2020 setakat hari ini? Pada tahun 2018, roughly saya punya sales dalam 700K macam tu setahun. Lepas tu tahun 2019, saya berjaya achieve daripada Januari sampai Disember tu 1.7 juta 2019. 2019 dan sangat syukur lah sebab setiap tahun ada peningkatan bermaksud kita bisnes ni bukan memain. Dan seterusnya pada tahun 2020 ni adalah tahun kemenangan buat kami, iaitu pada bulan Januari je. Januari saya dah achieve 129K, Februari 159K, ada peningkatan dekat situ Mary. Lepas tu bulan Mac naik 219K dan pada bulan April bulan ni, belum hujung bulan lagi, kita dah achieve 442K dan saya aim 500K dah pada bulan April ni. Dan setakat ini kita dah achieve 950K, hampir 1 juta baru 4 bulan Mary. Sangat-sangat bersyukur lah sebab tak pernah lagi achieve 1 juta dalam masa yang singkat. Sekali sebelum ni kena ambil masa yang lama. Betul. Amazing tak? Bulan April saja hampir setengah juta. Sebenarnya boleh hit lagi 600-700, insyaAllah. Terasa proses. Kita ada betul. Lagi berapa hari? 7 hari betul tak? Yes, ada lagi. Ada 7 April. Lagi 7 hari. Nah, macam-macam boleh jadi dalam 7 hari tu. Betul. Hampir 500K guys. Percaya tak percaya. Ni kita nak buka lagi shampoo conditioner ni, tak tahulah. Sebab dia ni memang daripada awal dulu, kita memang bagi nama kat dia tau. Bagi nama kat dia, Ratu Shampoo.
Tak tahulah dia nak buat apa dengan shampoo tu, tapi dia memang suka sangat restock shampoo. Power gila. Tapi dia nak capai RM500,000 sebulan ni bukannya terus RM500,000. Tak sis. Lalui dulu 20 botol, 30 botol. Jadi kalau korang pun sekarang ni restock sikit, don't worry. Dia sebelum naik ke atas kena ada kat bawah dulu. Sebelum RM500,000 kena ada RM100,000 dulu. Kena ada RM50,000 dulu. So trust the process and never give up. That's the key. And yang paling penting adalah konsisten. Konsisten ilmu dan tindakan. Dia bukannya berhenti bila yang Mary, Kak Yam ajak dia apa Oktober 2017 tu, bukan dia berhenti kat situ. Dia still pergi cari kelas lagi and then sekarang under Rishwa masuk program under Spire. Okay, which is setiap minggu, setiap bulan kita akan berjumpa dengan mentor kita. So investment untuk ilmu tu yang paling penting guys. Jangan kedekut untuk invest pada ilmu, alright? So, Mary sangat terbakar dan sangat kagum lah. Mesti Kak Yang pun bangga gila kan dengan Julaina Winnie ni. Mary cakap je. Okay, so tahniah Winnie untuk bulan ni dah capai 500,000. Mary harap Winnie akan capai 600,000-700,000. InsyaAllah boleh. Just trust the process. Percaya je yang you boleh capai. Dah capai pun. Okay, percaya dah capai. And then Mary doakan target tahun ni nak capai berapa? 3.3 juta. Tak mungkin. 4 bulan dah 1 juta. Jadi mesti lebih. InsyaAllah lebih. Okay. So capai target tahun ni lebih daripada target yang you target tu. And then lebih ramai lagi team and then dipermudahkan urusan dan diberi kesihatan yang baik sekeluarga. Amin. Amin. So, terima kasih Mary. Alright. Thank you Jana Mini. Bye. Selamat malam. Okay guys, terbakar ke tidak? Dia dulu bukanlah lahir-lahir jadi orang senang. Bukanlah lahir-lahir terus ada darah bisnes. Tidak. Tidak. Datang daripada broken family. But dia nak tunjuk, dia nak ubah kehidupan tu, dia satukan dia punya family. Bukan satukan balik. Bukan. Maksudnya dia perbaiki silaturahim antara satu sama lain. Itu yang paling best sekali. Selalunya orang ni bila dah broken, dengan dia sekali broken. Dengan dia sekali jadi teruk. But bukan pada Julaina Mini. Dia membuktikan yang dia nak ubah hidup, yang dia rasa dia tak boleh nak teruskan yang kehidupan macam ni. Susah, nak minta duit. And then semua orang dalam family tu adalah susah. Jadi dia tak nak benda macam tu. Okay? So kalau you all rasa terinspirasi dengan kisah ni, you all kena share tau. Live ni banyak-banyak. Sebabnya mentor Mary cakap tau, mentor Kak Yang cakap bila kita share story kita, bukanlah bermakna kita riak ataupun kita membuka air. Tidak. Tapi inspirasi ni adalah salah satu manfaat yang kita boleh bagi pada orang. Jadi jangan malu nak bercerita. Jangan malu nak bercerita, jangan rasa macam segan ke apa, no. Sebab kalau story tu memberi manfaat pada orang lain, kita dapat pahala. So don't worry. Just tell your story. Supaya ianya menjadi inspirasi kepada ramai orang lagi. Sebenarnya ramai je di Malaysia ni yang lahir-lahir mak ayah dia bercerai and then dia rasa macam aku ni anak tak guna, dibuang sana, dibuang sini. Macam tu lah Winnie dulu. Dia rasa macam tu. Dengan kurang kasih sayang. And most of the time, anak-anak ni jadi pencuri, jadi perompak apa semua tu because of kurang kasih sayang sebenarnya. Kurang kasih sayang, kurang perhatian daripada ibu bapa dia. So penting eh. And then, kita tak payah nak ajar orang jadi ibu bapa, tapi kita ni as an individu, as anak ni, buat sesuatu untuk banggakan kita punya parents. And for your information, Februari 2020 baru ni yang dia tunjuk gambar tadi kan, dia dapat award tu 1 juta tu. Sebenarnya pada waktu tu kan tadi dia ada share dengan kita yang ayah dia tak datang waktu dia dapat hadiah, mak dia tak datang pun naik pentas untuk waktu dia dapat pelajar cemerlang kan, dia tak dapat benda tu kan. And then she craving for that, but Alhamdulillah tahun ni Februari 2020 tahun ni waktu anniversary hari tu, dia bawa ayah dia naik pentas
Sebab dia dapat 2 award. Ah, dia tarik tangan ayah dia, dia bawa ayah dia pergi kucing, and then tarik tangan ayah dia naik ke pentas. Itu dah cukup bagi Mary lah. Terharu rasa sebab, yes. Inilah sebenarnya yang aku nak tunjuk kat, dekat ayah aku. Ah, kalau Mary macam tu. And then for sure Mary sangat tahu yang sangat pasti yang Winnie waktu dia bawa ayah dia naik pentas tu dia sangat kagum. Dia bukan sangat kagum, dia sangat bangga yang dia boleh tunjuk result pada ayah dia. And siap tarik lagi ayah dia naik atas. Mary pula sebab nak cakap dengan korang. But that's it. Kalau kita tak ada result, macam mana kita nak bawa ayah kita kan? And then for your information, ayah dia sekarang duduk dengan dia and then buat kerja. Padahal dia tak suruh pun buat kerja, but ayah dia willing untuk buat. Sebab apa? Ayah dia nampak sendiri result anak dia. Ayah dengan ibu mana yang tak bangga anak dia berjaya, guys? Yang tak ada langsung darah bisnes, yang dulu hanya kerja, hilang sahaja. Bayangkan, benda yang paling best lah jadi seorang anak ni adalah banggakan mak ayah dia and then bantu mak ayah dia. Itu yang saya rasa you all pun kena ada juga. Okay? Tak boleh share banyak-banyak, nanti kita pula sebab. Cerita kisah orang pun sebab. Habis lagi kisah kita sendiri. Kan? So, Mary harap korang sangat terinspirasi lah dengan kita punya apa topik kita hari ini dan tetamu kita hari ini yang sangat amazing, sangat kuat dengan kisah perjalanan dia, which is Mary pun sangat kagum dan Mary sangat percaya yang she deserve what she have now because of ujian-ujian yang dialami daripada kecil sampai sekarang. And then waktu dah jadi stokis ni, waktu dah jadi leader ni, bukannya semuanya smooth, guys. Ada macam-macam cabaran. Cuma Mary tak tanya je tadi. Kalau tanya, agaknya sampai pukul 12 malam agaknya. Kan? Sebab dia dah bersama dengan Mary, Kak Yam dengan Faithland ni 3 tahun lebih dah. Okay? So, itu sahaja, guys. Mary doakan korang semua pun sama, boleh berjaya dengan sama macam Winnie. Sebab dia pun bermula daripada bawah, bermula daripada zero, trust the process, follow je apa yang leader cakap and then jaga adab berguru. Okay? Itu paling penting. Alright? So itu saja guys. Thank you so much. Selamat malam. Kita jumpa dalam kelas Facebook Marketing Team Faithler. Alright? Bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat berpuasa.